Anda kembali di Lintasai News Siang. Pemirsa, lolos ke babak final, tim regu putri badminton Indonesia akan memperebutkan medali emas di ajang SEA Games ke-31 siang nanti. Berhadapan dengan tim regu putri Thailand, skuad Garuda optimis bisa mengibarkan merah putih di puncak tiang tertinggi. Berlaga di bagian Gymnasium Hanoi, Vietnam, tim regu putri bulu tangkis Indonesia akan menghadapi lawan berat Thailand di partai final. Dalam partai penentu ini, skuad merah putih diprediksi akan menurunkan Putri Kusuma Wardani dan Georgie Gregoria Mariska Stefani Wijaya dalam partai tunggal putri. Sementara pasangan Apriani dan Siti Fadia serta Feby Valencia dan Ripka Sugiarto berjibaku di partai ganda putri. Sektor ganda putri menjadi kunci tumpuan kekuatan Indonesia karena tim Thailand punya pemain tunggal putri yang sama-sama kuat dan kaya pengalaman. Kemenangan untuk Indonesia nantinya menjadi sangat berarti karena terakhir di ajang yang sama, tim regu putri Indonesia meraih emas di SEA Games 2007 silam atau 15 tahun yang lalu.